Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto menghadiri syukuran HUT ke-69 Kodam Jaya dan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu binaan Masjid Baitur Rahman dan warga RW 08 yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Jalan Taman Sari 4, nomor 60 RT 12 RW 8, Kelurahan Taman Sari yang turut dihadiri juga oleh unsur Tiga Pilar. Adapun sambutan dari Kapolsek Taman Sari antara lain di usia ke-69 merupakan usia-usia yang matang. TNI ternyata bukan hanya pintar menembak, namun TNI harus bisa berbaur dengan warga dan mengikuti dinamika di masyarakat yang kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtimas Taman Sari, Aibtu Abudiono. Salam Tribrata.